pemirsa Telapa TV, jumpa lagi bareng Jerman. Mana pada kesempatan kali ini Kamis 24 Agustus 2023 bertempat di Gadong Kaler RT 01 RW 03 Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan religi yakni pondok pesantren atau bisa dikatakan adalah majlis zikir Jamiatul Muflisin. Seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh para santri-santrinya? Tetap ikuti terus Jerman Salah satu acara keagamaan yang menjadi tradisi sebagian masyarakat Islam di Indonesia adalah manakiban. Secara bahasa, manakiban berasal dari kata manakib yang berarti riwayat hidup orang-orang besar. Manakiban adalah sebuah peringatan untuk mengenang wafatnya seorang wali legendaris yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau wafat pada 11 Rabiul Awal sehingga acara ini bisa diperingati setiap tanggal 11 pada bulan Islam lainnya. Pembaca kitab dalam acara manakib ini hanya dilakukan oleh seorang kiai. Sementara para jamaah dengan khidmat mendengarkan dan secara aktif memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Asmaul Husna. Seperti yang dilakukan oleh santri atau jamaah Ponpes Jamiatul Muklisin di Kampung Gadok Kaler RT 01 RW 03 Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Pada Kamis malam Jumat 24 Agustus 2023 mengadakan kegiatan pembacaan manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang sangat legendaris. Abah Haji Mustafa selaku pengasuh Ponpes atau Majelis Zikir Jamiatul Muklisin menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Apalagi dengan seiringnya perkembangan zaman yang semakin meningkat, khawatir pada generasi penerus tidak bisa mengimbanginya. Harapan dengan kegiatan ini kita bisa menjadi orang yang selamat dan termasuk dalam golongan orang-orang yang bermanfaat. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkuruku. Syukur kepada Allah. Salawat dan salam di malam Jumat dan di mana saja. Dengan adanya panduan zikir manaqib Syekh Qadir Al-Jailani ini, maksud dan tujuan tidak ada lain dan tak bukan Syekh Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ini. Ridha'illahi ta'ala al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, anta maksud, ilahi, ahdi, Allahumma, ila ruhi, sayyidina, wa ila ruhi, ruhi astagfirullah, al-adim, li'adim, al-adim, li'adim, wa ruhi astagfirullah, al-adim, li'adim, wa ruhi astagfirullah, diberikan jalan keluar, lunas hutangnya Al-Fatihah. Khususon minta Fatihah untuk negara Indonesia tercinta, mudah-mudahan negara kita Indonesia tercinta, seluruh pejabat pemerintah dari RT, RW-nya, lurahnya, beserta setapnya, camat, bupatinya, wali kotanya, menterinya, gubernurnya, dan DPR, MPR-nya, presiden, wakil presidennya, tentaranya, polisinya, semuanya, rakyat Indonesia juga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Negara kita Indonesia tercinta, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijadikan negara yang subur makmur kemarifah Allah jenawi. Bagatul toyibatul rohbun kubur. Mudah-mudahan negara kita selamat dari bencana, amin. Selamat dari gempa bumi, selamat dari suri tokun, selamat dari cekcok perang saudara, selamat dari cekcok perang antar negara. Mudah-mudahan negara kita Indonesia tercinta saat ini, besok lebih baik dari saat ini. Begitu seterusnya sehingga sampailah pada akhirnya negara kita mencapai negeri yang subur makmur tumak rifah Allah jenabi. Badatun tayyibatun walaupun kubur. Dan juga seluruh rakyat Indonesia mudah-mudahan rukun tetap berada dalam persatuan dan kesatuan. Al-Fatihah. Khususan saya minta Fatihah di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ala kulli syai'in qadir. Fantashir. Rabbana inna madhlubun fantashir. Wadhur khalqir. Wa mallahu yuridu zulmatil ibad.
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kawwir qulubana bi nuri hidayatika wa furjal haqqa sahwa batil innal batila kana zahuqa wa nasir min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Innahu min Sulaimana wa inni Allahumma sallimna imam maradif, sallimna jama' besar al-Baghdadi, sallimna keluarga besar Nurul Rahmat Jami'atil Mukhlisin, sallimna, sallimna, sallimna keluarga besar imam maradif bin al-Fatih dunya wal-Akhirah bin jikatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan tahu ingkang suruh yang suruh dan Allah, Allah akan menolong. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Ya Rab, jamaah manakib datang malam Jumat ini. Ya Rabbi, kami semua yang datang ini butuh pertolongan panjenengan karena kami tak punya daya dan kekuatan. Tolonganmu yang terhimpit, butuh pertolonganmu ya Allah. Hanya engkau yang bisa menolong kami. Sudah hancur berkeping-keping, cinta kami hancur berkeping-keping, dua sudah kami lewati. Maka jadikanlah tahun 2023 ini adalah kebahagiaan buat seluruh jamaah, kebahagiaan buat keluarga kami, keluarga besar kami, seluruh jamaah manakib. Ya Rabbi, tahun 2022 jamaah manakib banyak berharap. Sekalipun harapan ibu belum kau wujudkan, namun kami tak pernah berputus asa. Itu adalah benar. Jadikanlah kau tua. Doakan kami yang yakin satu kodil hati. Doakan kami agar hakikat iman kami, iman jamaah manakib beserta keluarganya, anak cucunya, ibadahnya, sukses istiqomahnya, sukses imannya, sukses hajatnya ya Allah. Ya Rabbi, panjenengan tahu akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmati Nabi al-Fatihah. Mereka kedua ini luar biasa. Sangwan, cerdiknya mu, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih kepada Palapa TV yang mana pada malam hari ini bertamu ke rumah Abah. Pada malam hari ini ba'da maghrib Abah bersama-sama para santri Jamiatul Mukhlisin dan masyarakat melakukan tawasul manakib yang mana semata hanya bertujuan mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang yang mengkhawatirkan akan pengaruh. Semoga dengan apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri Abah, agar kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa Falafel TV, demikianlah rangkaian kegiatan kita kali ini yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Jamiatul Mukhlisin di wilayah Kampung Gadog Kaler RT 01 RW 03 Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari. Semoga dengan apa yang dilakukan pada malam hari ini dapat memotivasi dan memberikan manfaat terkhusus bagi masyarakat sekitar. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sudah modernisasi ini mengkhawatirkan yang harapan. Salah satu pengasuh pondok pesantren yakni Abah Mustafa mengingatkan pada kita semua bahwa esok di kemudian hari adalah kita akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Sang Khalik. Jarman Falafel TV mengabarkan langsung dari lokasi.